Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapur Ita kali ini akan berbagi resep masakan ya, dua resep. Dan ini yang pertama resep sate goreng daging sapi ala dapur Ita tentunya ya. Ini enak banget, mudah dibikin. Bumbunya cuma daging sapi tentunya. Dan yang tadi ada tomat, jahe, bawang putih. Daging sapi pertama-tama dipotong seperti ini. Tomat, bawang putih, jahe dan juga cabai dipotong setelah dicuci bersih tentunya ya. Dan untuk cabai merah sesuai dengan selera saja. Apabila tidak mau pedas jangan ditambahkan ya. Setelah dipotong, diulek kasar saja ataupun mau di blender silahkan. Dan ini aku campurkan semuanya ke dalam daging sapi, diaduk merata dan juga tambahkan kecap manis, kaldu bumbu, gula pasir, garam dan juga minyak sayur. Yang terakhir ini aku tambahkan bawang goreng karena kebetulan tidak ada bawang merah yang freshnya ya. Diaduk lagi dan ditutup dengan plastik seperti ini. Masukkan ke dalam kulkas. Ini dilakukan dari pagi sampai sore hari. Diambil, dibuka kembali dan sudah kelihatan ada air-airnya dan bumbunya sudah meresap. Langsung digoreng ke dalam teflon. Ini tidak ditambahkan lagi minyaknya ya. Tutup wajan teflonnya lalu dibuka kembali dengan api kecil yang dengan api kompor yang kecil saja, pelan-pelan sampai menyusut airnya. Ditutup kembali, dicek rasanya, dan ini bisa ditambahkan kecap manis ataupun gula pasir, dikoreksi saja kekurangnya apa ya. Sambil diaduk. Nah, ini udah selesai, cepat banget ya masaknya. Enak banget rasanya, manis asem, gurih banget seperti rasa sate goreng. Resep yang kedua, daging sapi kita ambil dari freezer seperti ini, keras ya, ditunggu sampai melumer. Dan ini daging yang disimpan terlebih dahulu dari dalam freezer, memudahkan untuk menggorengnya, memasaknya menjadi lebih empuk. Ini karena tidak ada jamur, aku ambil jamur yang kering, bawang bombay, lemon, ada jahe, ada bunga lawang, ada gula, ada bawang putih dan juga cabenya cabai gendot ya. Ada saus tomat, ada kecap manis ya. Ini semuanya udah dibersihkan bahan-bahannya. Dan ini cara memotongnya seperti ini dalam keadaan daging sapinya sudah bisa dipotong. Nah, ini dipotong sesuai selera saja ya. Thank you.
memotong sampai selesai bagian daging sapinya ya. Ini udah selesai, masukkan ke dalam satu wadah panci besar seperti ini. Masukkan gula garam dan air perasan lemon ya. Aduk sampai rata. Kita sisihkan terlebih dahulu daging yang tadi dimarinasi ya. Kini kita masuk ke bagian bumbunya ya. Ada bawang putih digoreng dulu dengan bawang bombay, jahe, semuanya ditumis terlebih dahulu sampai harum. Setelah harum, kita masukkan ke dalam daging yang tadi ya, bersama cabai juga ya. Kita aduk di dalam panci. Kita biarkan terlebih dahulu sambil menunggu kita bikin seperti sambalnya ya, ada kecap manis, kecap asin yang tadi, terus ada saus sambal ya, saus tomat ya. Kita goreng lagi, tumis. Ini dimaksudkan biar harum ya. Tambahkan kaldu bubuk juga, diaduk seperti ini. Apinya kecil saja ya, ditambahkan air. Jadi semua bumbu-bumbunya ditumis terlebih dahulu ya. Dan juga kecap-kecapnya yang tadi juga ditumis terlebih dahulu. Ini sudah harum banget. Bumbunya sudah setengah mateng ya, tapi dagingnya belum. Ini sudah meresap bumbunya. Seperti ini diaduk lagi. Ini boleh kita cobain kurang apa ya di sini ya. Ataupun dikira-kira saja. Tambahkan sedikit saja air dan kita masukkan, kita kukus ke dalam panci listrik ataupun bisa di kompor biasa ya. Jadi ini cuma dikukus saja seperti ini, dagingnya sudah empuk. Nah, ini aku dua kali pengukusan ya. Sudah bisa disajikan, ini enak banget. Cocok buat yang sibuk ya. Jadi masaknya di dalam listrik, bisa ditinggal kerja. Silahkan dicoba di rumah ya, dua resep dari Dapur Ita. Daging sapi yang enak, mudah bikinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.